Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan kalian untuk membangun channel ini. Bagi yang baru datang ke channel ini silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Bocoran tentang Xiaomi 12 series terus bermunculan jelang peluncurannya. Dan sejauh ini informasinya tidak begitu mengejutkan. Tapi ada satu bocoran terkait desain Xiaomi 12 Ultra yang bikin geleng-geleng kepala. Tipster bernama Abhishek Yadav dan Let's Go Digital belum lama ini mengunggah foto case pelindung untuk Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, dan Xiaomi 12 Ultra. Foto ini menunjukkan desain Xiaomi 12 series dari belakang. Serta modul dan jumlah kameranya. Case untuk Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro terlihat sama, dan sesuai dengan bocoran yang sudah diketahui tentang ponsel ini. Dari modul kameranya terlihat ada satu lubang besar untuk kamera utama dan tiga lubang kecil yang kemungkinan untuk dua kamera lainnya dan flash. Yang paling menyita perhatian adalah case untuk Xiaomi 12 Ultra karena desain kameranya yang sangat aneh. Modul kameranya berbentuk lingkaran besar yang ditaruh di bagian tengah dan ada 8 lubang yang mungkin tidak semuanya untuk lensa kamera. Di bagian tengah modul itu terdapat lubang berbentuk lingkaran yang cukup besar. Lubang yang besar itu dikelilingi oleh 7 lubang lainnya dengan bentuk dan dimensi yang berbeda-beda. Seperti yang bisa kita lihat sekarang. Karena modul kameranya mengambil tempat sepertiga bagian belakang ponsel, Xiaomi 12 Ultra sepertinya tidak akan mengusung layar sekunder di bagian belakang layaknya Xiaomi Mi 11 Ultra, seperti dikutip dari website Let's Go Digital yang mana telah memberikan video render dari Xiaomi 12 Ultra ini. Spekulasi tentang spesifikasi kamera Xiaomi 12 Ultra pun langsung ramai setelah desain modul kameranya bocor. Kalau dua lubangnya digunakan untuk kamera utama dan flash, berarti masih ada 6 lubang lagi yang harus diisi? Kemungkinan kamera lainnya yang akan diusung adalah lensa periskop, ultrawide, dan depth sensor. Sedangkan 3 lubang lainnya mungkin akan diisi oleh sensor-sensor dengan fungsi spesifik. Xiaomi 12 series akan diramalkan akan rilis pada akhir bulan ini, jadi tidak lama lagi kita akan melihat wujud Xiaomi 12 Ultra yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan kami kali ini? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami Xiaomi Trend, pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.